皆さん、お疲れ様です。Balik lagi bersama gue di Iksan Kagezaki. Oke, kali ini di Kagezaki Vlog hari tanggal 1. Oke, vlog pertama gue di tahun 2019. Gue kali ini mau review toko yang unik di Ion, tepatnya di Ion Miyazaki. Oke, jadi ada toko unik, barang-barangnya itu unik. Oke, kita langsung aja. Let's go. Oke. Gengs, nyampe juga kita di tokonya. Itu ya, itu namanya Village Fun World. Oke. Kita langsung aja masuk. Ada apa aja di dalam? Boom. Oke. Buat yang pencinta K-pop. K-pop, oke. Okay. Di sini ada macam-macam barang-barang Korea ya. Ada mulai dari CD K-pop base, ada majalah-majalah K-pop, dan juga ada makanan cup khas Korea ya. Oke, okay. Sampai bawah itu K-pop semua ya. Oke, kan. Dan di sini masuk nih area Korea. Ada apa aja sih di sini? Oke, ini yang tadi. Oke. Oke, boom boom boom. Ini dia di makanan ya. Makanan-makanan Korea. Oke. Nah, gengs, enggak disangka Samyang juga ada di sini, gengs. Oke, nih rasa apa nih? Samyang mie goreng. Ini ada rasa kari ayam, mie goreng kari ayam, ini karbo. Oke, macam-macam mie samyang ada di sini. Cukup banyak juga ya. Ini jangan salah, gengs, ada tulisan halalnya loh. Tuh, halal. Ini juga ada halal. Nah, ini juga ada halalnya nih. Pretty Popes. Mungkin ini sejenis jus kali ya. Soalnya bentuknya kayak pelan gitu ya, bungkus pelan, anjrit emang. Oke, okay. Ini Korea-Koreaan udah di daerah sini. Oke, okay. Nah ini Samyang masih ada di sini tuh. Masih ada Samyang. Untuk harganya satunya di sini Samyang lumayan mahal ya, 260 yen. Oke, okay, kalau dirupiahin dikali aja 130 kok sekarang ya. Mungkin harganya sekitar segitulah ya. 27.000. Wow. Di Indonesia dapat berapa? Dapat 2 kali. Oke, coba kita keluar dulu. Oke, kita masuk ke arena. Ini kebanyakan sih buat anak-anak atau ya anak-anak lah ya. Boneka-boneka. Sana Doraemon tentunya banyak sekali. Sorry pencinta Doraemon, kalau kalian lihat video ini pasti ngiler. Oke, okay. Langsung kita ke tempat lain lagi. Oke, okay. Sekarang kita nyampe ke stand yang khusus buat pencinta anime. Yes. Ini banyak anime-anime atau manga-manga baru ya. Yang ini lumayan bagus tuh ceritanya nih. IQ. Banyak banget di sini. Pencinta anime pasti tahu lah. Ada yang enggak jelas juga nih. Hentai-hentai senpai gitu kan. Oke. Kalau ini hal-hal yang dilarang ya. Pencinta anime tahu pasti kalau ada opay-opayan. Banyak ya. Sayangnya gue enggak terlalu suka anime ya. Cuma nonton doang. Kalau buat manga-manga atau karakter-karakter gue nggak terlalu suka, jujur aja. Oke, kita sekarang masuk ke area mistis alias namanya apa? Halloween gitu ya. Oke. Yes. Oke ya, masuk dia. Review. Nah, ini ada unik nih.
ada boneka AI emang. Ini ada sweater, bagus juga nih es krimnya. Juga. Ada boneka, ada topeng. Topeng ya. Sweater. Oke, ini ada boneka apa, ular ini ya, ular keluar lidahnya tuh. Unik sih. Nah, kalian jangan kaget ya kalau saya balikin. Tapi ini bahannya lucis. Ini ada sendal unik juga nih, sendal ikan. Ini bukan Swallow, mereknya Suikan. Bagus. Ini buat orang-orang yang pencinta astronot. Ini keren sih. Beli coy. Harganya berapa ya? Harganya nggak kelihatan. Oh, 3.800 yen, lumayan mahal kan? 400 ribuan. Ini sendal-sendal unik juga ada kalau buat di kamar ya. Bagus-bagus sih di sini, pernak-pernik. Nih, makanya gue bilang unik ya. Ini. Oke. Okay. Mungkin reviewnya kayak gitu aja. Juga ada nih dari Marvel ya, Justice. Majalah-majalah khusus Marvel. Ini ada Deadpool. Keren juga nih Deadpool. Ini ada siapa nih karakternya? Terlalu kenal ya. Yang juga bagus. Ini karakter bagus juga nih. Superman, ya kan? Oh, keren. Harganya 1.480. Keren sih. Beli enggak ya? Ini juga ada Superman di sini. Kalian suka ngoleksi ya Hot Wheels, nah ini banyak. Ini ada mulu di mana-mana nih. Oke. Gitu aja video kali ini. Tenang. Gue lewat nih, ada Hobby Zone namanya. Dia buat khusus mainan dia. Hobby Zone. Oke, kita masuk ya. Ada apa sih? Keren guys. Ada miniatur kapal. Ini keren sini. Ini ada Japan Airlines, Singapore Airlines, Star Airlines. Ini mobilnya sih yang keren. Oh ini nih, zaman dulu ada, namanya apa ya, lupa gua. Keren-keren sih mainan di sini. Oh, ini nih yang gue cari nih. Kalau lo pencinta mainan atau Gundam lah tentunya. Nah, di sini nih keren-keren. Keren coy. Oh, yang ini nih yang berkarakter banget ini. Tapi harganya enggak ada di sini. Kalau ada harganya kan kita bisa tahu ya kan. Harganya kurang. Ini keren. Ya, masih ada lagi nih karakter-karakter. Ultraman juga, Ultramannya keren cuy. Sampai di sini aja video kali ini. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Tolong kritik dan sarannya di komen untuk video selanjutnya.
selanjutnya mau bikin video tentang apa. Nah, insya Allah kalau emang gampang atau nggak pasti sih gue bikin video. Oke, thank you udah nonton video ini. Bye, selamat tahun baru 2019, semoga lebih sukses.